teman-teman, kali ini kita lagi ada di salah satu pasar, di mana pasar ini terletak di salah satu kota kecil di Wonosobo. Menjelang hari raya Idul Adha, disinilah tempat transaksi di mana ada kambing juga ada sapi. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di channel kami seperti apa dan bagaimana bagusnya memilih salah satu hewan kurban yang baik, entah itu kambing dan sapi. Kebetulan di Wonosobo ini tidak ada kerbau ya, artinya tidak ada untuk kurban kerbau begitu. Menjual kambing apa namanya? Jawa. Jawa ini kan mau Idul Adha nih Pak. Apakah Anda sebagai penjual ada kenaikan apa penjualan? Ya ada daripada kemarin kan. Ada kenaikan. Oke Pak, tip ini buat Pak Gio, tip buat apa warga atau teman-teman atau siapa saja, tip memilih kambing hewan kurban yang baik seperti apa nih Pak? Ya kalau yang baik itu ya, yang bagus ya karena harga ya paling jadi kalau bagus lagi ya 25 ke atas. Oke Pak, untuk hari ini kan mau lebaran ya, lebaran haji nih Pak. Oke, satu ini harganya kambing ini paling murah berapa, paling mahal berapa Pak? Kalau kambing ini ya sekitar 17-15. Kalau kambing ini, tapi kalau kambing yang besar udah 25 ke atas. Oke, ini kambing apa Pak namanya Pak? Ini Jawarandu. Jawarandu, super. Asli Wonosobo atau Wonosobo? Asli Wonosobo lah Pak. Harganya sendiri berapa banyak Pak? Harganya kisaran berapa? 2 ekor 9 juta. 2 ekor 9? Iya. 2 juta. Ini kan mau apa? Ini preman pasar nih. Ini kan mau Idul Adha nih Pak. Ya, apakah ya, Pak, Anda sebagai penjual ini apa namanya ada peningkatan penjualan untuk kambing? Ini belum Mas. Nanti H-1/2 itu baru. Baru. Baru banyak yang nyari. Kalau hari ini masih gemat-gemat aja. Oke. Okay. Untuk kenaikan harga ada nggak Pak? Ya ada tapi belum signifikan. Signifikan. Masih standar lah. Oke. Biasanya untuk tahun kemarin, untuk tahun ini target Anda berapa ekor atau berapa puluh juta gitu Pak? Target penjualan kalau ini belum ini ya, kalau tahun kemarin sih bisa sampai 1000 ekor. Cuma kalau ini masih sepi-sepi aja Mas, belum ada geget dari konsumen, belum ada ya. Nah, ini karena pandemi itu ya. Apakah iya nih Pak benar? Apakah ini karena pandemi mempengaruhi ini juga Pak? Ya sangat mempengaruhi Mas. Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi berarti peminat untuk kurban berarti sedikit. Yang berkurang. Berkurang paling tidak itu hampir 40%. Ini dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Ujek. Pak Ujek. Ini alamatnya Pak Ujek di mana? Di Sapuran. 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 Sapurannya mana Pak? Sapurannya Jolontoro. Jolontoro. Oke, terima kasih Pak Ujek. Wah, mantep ini. Nah, mantep ini 9 juta 2 ekor ya. Nah, kalau lihat ya, ya bisa. Bisa nanti. Nah, ini bagus, paling bagus ini. Paling bagus pasar ini. Mungkin menurut saya ya kelihatan di mata. Dari depan. Dari depan jangan. Nah. Ini kambing. Ini 90 up ini, Bang. 90 up nih. 90 tinggi. Sedada orang dewasa. Nah. Oke, sip. Sip. Terima kasih. Ya boleh. Ini jenis kambing apa Pak? Namanya Pak? Biasa lokal. Namanya kambing? Lokal. Lokal. Iya. Kok gembel-gembel seperti ini? Iya, kotor. Oh gitu. Kotor. Oke. Pak, kalau yang seperti ini nih Pak nih. Yang ini cowok nih Pak. Cowok. Cowok ini kisaran berapa harganya Pak? Ini harganya ya sekitar 18. Iya. 18. 1.800.000 jenis-jenis seperti ini. Misalnya ini ya harganya 2.250. Nah, Pak, sini Pak, sebelah sini Pak. Pak. Bisa kurban boleh Pak? Bisa. Ini
Berarti harga termurah berapa, Pak? Harga termurah sampai termahal untuk jenis ini. Ini harganya yang paling enggak ya, ini 19. Berarti di geseran 2 juta sampai 2 juta setengah untuk jenis ini. Nah, ini teman-teman untuk jenis gambar seperti ini 2 juta sampai 2 juta setengah. Nah, ini dipastikan kambingnya sehat-sehat. Ini dengan Bapak siapa namanya? Sopiani. Pak Sopiani. Iya. Rumahnya, Pak? Rumahnya di Gosono, Karangluhur. Karangluhur. Oke, Gosono Karangluhur. Ini nanti spesial wedhus Jawa yang bergimbal. Nah. Teman-teman. Mas Supar niki pinten, Mas? Ini 2,5. 2,5 juta. Ini 2,5 juta. Jadi untuk kurban hari ini, untuk Lebaran hari Idul Adha hari ini harus menyiapkan sekitar 3 juta untuk mendapatkan kambing spesial seperti ini. Kalau mau pesan juga boleh di sini. Nah. Sip. Ini harganya berapa ini, Pak? 26 untuk sekarang, tapi kemungkinan kalau sudah mepet di Idul Adha sekitar 3 juta. Ya, sekitar 3 juta. Ini umuran berapa nih, Pak? Ini sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Ini bagus-bagus, bisa bersih. Bisa lebih nih. Nah. Ini kisaran 3 juta. Teman-teman, nanti bisa nego kok. 26 bisa nego. Ini tadi bapaknya bilangnya 26, tapi saya sarankan persiapan bikin 3 juta. Saji. Mas Aji. Aji, Mas Aji ini dari sini Wonosobo saja. Wonosobo saja. Wonosobonya mana, Pak? Rumah makan pahlawan. Oke, sip. Nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi saya, mau beli di tempatnya siapa, mau di yang mana, itu sudah milih saja. Oke, thank you ya, Pak Aji. Ini jenengan, Pak. Berapa, Pak, ini harganya? 5.000, satu ekor 5.000. Ini jenis Itawa PE. Itawa PE. Ini umuran berapa, Pak? 2 tahun. Dua lebih. Nah, ini namanya Itawa PE. Saya juga nggak tahu ternyata jenis kambing di sini macem-macem. No. Ini termasuk kambing yang menurut saya di mata saya cukup lumayan bagus, bersih, seperti itu, mantap. Berapa kisaran harga berapa ini? Ini minta 5,5 nih. Minta 5,5. Oh, 2 atau 1? 1. 2, 5,5. Ini teman-teman 5,5 nih. Ini 5,5. Jenis kambingnya apa, Pak? Jawa Rangu. Ini Bapak siapa namanya, Pak? Pak Mahmudin. Dari mana, Pak? Dari Kalibawang. Kalibawang. Kalibawangnya? Tempurjo. Tempurjo. Nanti ini pedagang juga. Ini nanti kalau mau pengen beli kambing era Kalibawang sama Bapak Mahmudin. Mahmudin. Kalibawang. Ah, Mahmudin ya.